Peluru kendali adalah senjata roket yang dapat dikendalikan secara otomatis. Jarak tempuhnya bisa mencapai 10.000 sampai 12.000 km. Peluru kendali mempunyai daya ledak yang sangat kuat yang akan menghancurkan apa yang menjadi sasarannya. Tahukah kamu bahwa doa ibarat peluru kendali yang ditembakkan? Tidak peduli di mana letaknya, berapa jauhnya, siapa targetnya, peluru doamu dapat menjangkaunya. Hari ini orang bisa menolakmu. Hari ini orang bisa menolak nasihatmu. Tetapi mereka tidak bisa menolak doamu. Mereka bisa menghadang jalanmu. Mereka bisa menahan langkahmu. Tetapi tidak untuk doamu. Seperti peluru kendali yang menggunakan sistem pengendali terarah. Demikian setiap doamu akan menuju tepat kepada apa yang kamu doakan. Ketahuilah bahwa setiap doamu mempunyai kuasa yang sangat besar. Karena itu, berdoalah bagi mereka yang sakit. Maka kamu akan melihat kesembuhan. Berdoalah bagi mereka yang lemah. Maka kamu akan melihat mereka kuat. Berdoalah bagi mereka yang terikat, maka kamu akan melihat kelepasan. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa kamu isi dengan doa-doamu. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkanmu, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doamu. Tetap berdoa, karena kamu pemenang.